para pendengaria 897 FM, saya akan bacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini. Dan berikut ini merupakan kiriman email dari seorang pendengar, nama beliau Hasnul Ramli. Kata Encik Hasnul Ramli, pengalaman kisah yang tak dapat dilupakan ketika beliau dan keluarga telah pun pergi memancing di salah sebuah kawasan di East Coast. Katanya boleh saya sebutkan di kawasan Bedok Jetty. Perkara ini berlaku beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang kata Encik Hasnul, kalau KC pergi ke Bedok Jetty, di hadapan Bedok Jetty ada tandas yang dah pun siap dibina. Memang cukup dekat dengan jetty yang dimaksudkan. Sebelum tandas itu dibina di sana, selalunya kalau sebelum itu, kalau sesiapa yang nak ke tandas, ada yang kisi menggunakan cala jalan ringkas, mungkin membuang air kecil di bawah jetty tersebut. Ada pula terpaksa jalan jauh, kata Encik Hasnul Ramli. Jalan jauh kisi dari jetty, kalau kita belok kanan di sebelah hujung, rasa-rasanya jaraknya lebih kurang dalam 800 meter jauhnya. Jauh dari tempat kami memancing. Jadi ini perkara berlaku ketika tandas lama, bukan tandas baru yang dibina. Anak saya nak pergi ke tandas. Saya pun ajaklah isteri. Isteri kata tak apalah, dia nak jaga barang-barang bersama dengan anak bujang saya. Jadi yang nak ke tandas anak gadis saya yang berusia 13 tahun. Saya berjalan dengan anak saya. Bila jalan kisi, kalau mungkin para pendengar Rial yang 897 FM yang mungkin tak kenal kawasan perairan di kawasan East Coast, kata Encik Hasnul. Kalau malam hari, lampu di sana samar-samar sahaja. Kalau kita belok daripada jetty belok kanan menuju ke arah tandas, sebelah kiri merupakan semak samun. Dia panggil Bird Sanctuary. Sebelah kanan merupakan tepian pantai ataupun lautan. Jadi saya dengan anak saya berjalan di atas trek basikal. Sedang berjalan, anak saya pun katalah, tempat sini malam-malam seram . Kita nampak ada orang lah, seorang Mak Salih ni berjoging ataupun berlari-lari anak. Anak saya tegur, "Bah, tak takut dia Mak Salih ni . Seorang-seorang pun berani jogging tempat-tempat macam ni . Seram sih, ada hantu ke?" Saya marah, jangan cakap macam tu. Tak boleh cakap macam tu . Mulut jangan cabul." Kemudian saya dengan anak saya jalan sampailah kita berada depan tandas. Saya masuk tandas lelaki, anak saya masuk tandas perempuan lah. Jadi setelah habis saya selesai hajat saya, saya keluar dari tandas. Bila saya keluar, saya fikirkan anak saya belum keluar sebab saya nampak anak saya belum ada di luar. Para pendengar Ria 897 FM, kata Encik Hasnul Ramli, saya keluar tandas. Di depan tandas kisi ada tempat menunggu. Saya tengok anak saya tak ada. Jadi anak saya ni masih belum keluar tandas. Saya pun berdiri dekat situ dan tunggu anak saya untuk selesaikan hajatnya. Kemudian saya toleh sebelah kiri. Bila saya toleh sebelah kiri, dari jauh terperanjat. Nampak anak saya dah jalan sorang-sorang, tinggalkan saya. Saya pun ikutlah anak saya dari belakang, saya kejar. Jauh kisi jaraknya. Saya lari dan sambil memanggil-manggil anak saya. "Aisyah! Aisyah! Aisyah, tunggu apa?" Kisi. Saya pekik nama anak saya Aisyah beberapa kali. Anak saya macam tak dengar. Jalan di hadapan saya. Kemudian kisi, bila sampai dekat satu sudut yang terperanjatnya, anak saya terus belok kanan masuk ke dalam semak samun depan mata saya. Saya tersentak, saya panggil, "Aisyah, Aisyah." Pekik berkali-kali, kata Encik Hasnul. Anak saya langsung tak indahkan saya. Bila saya nak masuk ke dalam semak samun nak kejar anak saya kisi, saya dengar orang teriak nama, "Baba!" Saya toleh sebelah kanan, anak saya sedang lambai-lambai. Dia sedang jalan menuju ke arah saya. Saya tengok balik dalam semak samun yang gelap tu, tak nampak orang, dan budak yang masuk dalam semak samun entah hilang ke mana kisi. Saya rasa dah tak sedap hati. Anak saya lari ke arah saya tunggu. Anak datang tercungap-cungap.
Kenapa Baba tinggal Kaisha? Saya nak cakap apa? Saya kata, oh, ingatkan tadi Aisyah dah balik. Baba tunggu lama kat luar. Taklah. Kami berdua jalan sampai pulang ke khemah. Perkara ini tidak saya ceritakan pada isteri, pada anak-anak saya. Sebab saya tak nak mereka takut bila nak ke tandas. Saya diam simpan saja pengalaman saya ini. Terima kasih Kesi kerana sudi membaca kiriman email saya. Yang ikhlas dari Encik Hasnul Ramli.